Allahu 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 Allah Allahu إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi finni wali walidayya amin. Ke surat 33 Rumi Syahdan. Kita jawi muka surat 10. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Amin. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini. Amin. Sumalam syahdan. Tiada sah tayammum. Dua sembahyang fardu. Intahal kalam. Masuk bab baru. Babus salati wa ma yata'allaku biha. Ini satu bab, satu fasal pada menyatakan sembahyang dan perkara-perkara yang berhubung dengannya, dengan sembahyang. Qala mu'alif, ini suatu bab pada menyatakan sembahyang. Dan nak menyatakan juga suatu yang takluk, yakni yang berhubung dengan sembahyang itu. Inilah rukun sembahyang yang kedua daripada yang lima. Rukun sembilan, rukun Islam tu. Inilah rukun Islam yang kedua daripada lima rukun Islam. Kedudukan solat itu sebagai ibadat paling utama sekali. Tapi daripada sudut rukun Islam, dia duduk nombor dua, nombor satu tauhid. Iaitu syahadatain. Orang yang bertauhid tapi tidak ada pengetahuan tentang isi tauhid itu, dikhawatiri iman dia problem. Kerana apa? Kerana syahadah. Syahadatain tu dia ada rukun dan ada syarat sah dia dulu. Dah lalu kita baca. Dia ada empat rukun, ada empat syarat sah. Dia ada dua kesempurnaan. Semua wajib kita tahu. Tak tahu, dibimbangi tauhid kita itu tidak jazam. Bila tak jazam, wal-iyazabillah, dia boleh membawa kepada kufur. Ha, jadi pastikan kita ni dah lulus dah syahadatain tu. Dua lapan syahadah tu ada syarat sah dia. Apa dia? Mengisbatkan keesaan zat, sifat, af'an. Dan pada kalimah syahadat yang kedua tu, meyakini yang Nabi SAW tu sebagai Rasul dan juga tahu dia punya sifat dia. Ya, sifat yang wajib bagi dia, yang mustahil bagi dia. Dan yang satu, harus. Kena mahir tu, alhamdulillah, baik iman kita, rukun kita, rukun Islam kita, selesai. Jadi hari ni, dia masuk bab solat, rukun yang kedua. Ha, dia. Adapun sembahyang itu dua perkara. Pertamanya sembahyang daripada sudut lughah. Lughatan yakni bahasa. Daripada sudut percakapan saja, apa itu sembahyang? Eh? Ke surat 10. Ha? Tak adalah dia ni. Okey, syahadan yang bawah. Aduh, ya. Satu, dua, tiga. Tiga dari bawah, eh? Ya. Ah, okey, baik, baik. Lain macam dah baca rasanya, kan? Kena minum dulu ni. Puasa, eh? Puasa tengok gila. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Semalam out station, balik pukul 2.40 pagi. Itu yang telah lah. Dia cakap janji dengan Rumah nak puasa, dia puasa. Dia tengok saya penat, dia biar. Tak sahur. Dia tahu lah musallifu rahimahullah ta'ala. Baik. Syahdan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situ. Artinya bahawasanya seseorang hamba Allah itu bersungguh-sungguh berbuat ia akan sembahyang itu, maka disuratkan daripadanya dosa yang amat besar sebab tiada hadir hatinya di dalam sembahyang. Allahu Akbar. Nabi cakap, orang-orang yang sedang solat tapi tak hadir hati itu dosa besar. Sabda Nabi kata apa? Seseorang hamba Allah bersungguh-sungguh berbuat sembahyang. Sembahyang sungguh-sungguh. Padahal, maka disuratkan daripada dosanya yang amat besar. Tapi, sembahyang bersungguh-sungguh dapat dosa besar pula. Sebab, tiada hadir hatinya di dalam sembahyang. Itu dia. Ini hadis kan? Risau. Sebab hadis ni dia berbetulan sebagai syarah bagi ayat Allah daripada surah An-Na'am. Wa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Kata Allah, maka celakalah bagi orang-orang yang sembahyang. Kerana apa tu? Kerana mereka itu lalai di dalam sembahyang mereka itu. Lalai itu makna tiada khusyuk, tiada hadir hati. Beratlah kita kalau kita dengar macam tu takut. Sebab Allah kata fawailul, maka kecelakaan besarlah bagi orang yang sembahyang tapi sembahyang dia tak khusyuk. Jadi makna kata khusyuk tu kena diusahakan sampai macam mana sekalipun. Kata ulama, belajar khusyuk itu atau hadir hati itu daripada permulaan dia dan penghabisan dia. Takbiratul ihram tu dah hadap hati pada Allah dah. Dah taslim. Allahu Akbar dipanggil tasliman. Ingat Allah ketika itu. Sedaya mungkin ingatkan tadabur, apa makna ayat. Yang tadabur ayat, qiraah semua. Nanti dia terlalai ke terleka ke, hujung sekali kata ulama tu sebelum salam tu kena ingat Allah. Jadi kalau permulaan dengan akhir ni kita ingat Allah, ibarat kita ni sepanjang masa tu dalam keadaan mengingati Allah. Dalam keadaan hadir hati kepada Allah. Itu cara orang awam belajar macam mana nak datangkan hati tadi. Hadir hati atau khusyuk. Kena cuba, kena lawan. Syaitan cukup marah ni bila hujung-hujung dia orang ingat Allah. Dia dah goda dah pertengahan sembahyang tu. Dia bagi kita idea-idea yang macam-macam. Tapi tang hujung kita ingat Allah tu dia paling marah dia. Nah, jadi itu cara kita buat lama-kelamaan insya-Allah Allah bagi rezeki kita khusyuk. Itu cara dia, kena buat. Kerana apa khusyuk pada sudut fiqh memang dia sunat je. Tapi bila ada hadis Nabi yang menyebutkan dia dosa ataupun mewarisi akan dosa besar, ini kita takut. Kita kena buat. Adapun hanya sahnya yang disuratkan bagi hamba itu daripada pahala sembahyang itu, barang yang hadir hatinya itu serta khusyuk di dalam sembahyang dia. Yang nak dapat pahala dalam solat tu selama mana kita ingat Allah hadir hati tadi. Kalau tak hadir hati, time tu tak ada nilai baik pahala. Jadi nak betul-betul hadir hati tadi tu, cubalah lawan. Mujahadah. Al-mujahadah antujahida nafsaka wa hawaka, kata Nabi. Bersungguh-sungguh pada melawankan akan hawa nafsu. Nafsu yang suka berfikir di dalam sembahyang tu nafsu dan syaitan. Gangguan syaitan dia bagi ni ilham macam-macam. Kena lawan. Mujahadah lah. Mujahadah ni dia jalan paling utama sekali.
Dalam soal nak menghampirkan diri, mentakarubkan diri pada Allah ni, mujahadah ni nombor satu. Dia yang paling utama sekali. Tak ada mujahadah, tak dapat kemanisan iman, tak dapat khusyuk, tak dapat ilmu, tak ada mujahadah. Nak jadi orang bertakwa, mujahadah. Menjadi orang alim, mujahadah. Menjadi kena sungguh-sungguhlah. Hujan ke, ribut ke, taufan ke, datang mengaji. Itu mujahadah. Bukan jahadah tu bukan mana pergi berperang. Orang berperang tu sedang bersungguh-sungguhlah nak memenangkan Islam. Tapi maksud mujahadah tu ialah kesungguhan kita menghadapi ujian untuk jadi orang baik. Lagi satu, selain mujahadah, dia kena, sebelum itu kena hadir kesedaran dulu, keinsafan. Hadir dalam hati keinsafan atas segala dosa, kemaksiatan, atas segala solat kita yang leka. Kena hadir insaf tu dulu. Bila insaf dia hadir, baru datang kekuatan mujahadah. Jadi dua ni dia berkaitlah. Dalam perjalanan kita ni sebagai hamba ni, nak muraqabah pada Allah, jangan lupa datangkan keinsafan setiap masa. Bak kata nasyid tu, keinsafan tiada ternilai walau dengan permata berharga. Kan? Kesedaran adalah paling utama, memulakan segalanya. Ada kan? Habis aku dah nasyid Raihan tu. Kena keinsafan. Baqala musannif rahimallahu ta'ala. Lagi. Bermula sekalian rukun sembahyang itu wajib hukumnya diketahui oleh tiap-tiap mukallaf, yakni orang laki-laki dan perempuan yang telah aqil baligh, sempurna khawas. 13 perkara. Asal sampai di usia balik, 13 perkara ni mesti dah jazam. Mesti dah kokoh dalam hati kita dah. Nasu umur datang di akhir, kena tahu dah. Tak tahu dosa. Bahkan kata ulama, tak tahu bab yang berkait dengan solat, iaitu kaifiat solat, tidak sah sembahyang seseorang tu. Sebab dia adalah syarat sah solat. Mengetahui kaifiat, yakni cara nak sembahyang. Cara iaitu zahir batin, bacaan dia, fi'liyah dia. Kena tahu tu. Jadi berapa ramai orang yang sambil lewa soal ini. Semayang bukan tak semayang, tapi bila bab tentang rukun semayang tak tahu. Syarat sah bagi rukun tak tahu. Bagaimana sembahyang dia? Yang takut ni. Pasal dia syarat sah, bila syarat sah tak dipenuhi, tak sah. Yang pertama, niat. Innamal a'malu bin niat. Dalam mazhab Syafi'i, kalau bab ilmu fiqah ni, dia mesti bahas bab pertama, bab niat. Tak sama mazhab Maliki. Dia bukan bab pertama, dia tak bahas bab niat. Dia bab taharah. Jadi macam kita, mazhab Syafi'i, bab pertama niat dulu. Kenapa? Setiap amal. Innamal. Setiap amal. Innamal a'mal bin niat. Yang kata amalan mesti dengan niat. Kalau tak ada niat, tak jadi amalan. Satu orang bekerja saban hari, tak ada niat pun kerja dia beribadat kerana Allah atau bekerja kerana Allah, tak jadi ibadat, just kerja ya. 8 jam duduk kat office, nilai yang kerja saja, prestasi duniawiah saja. Kalau buat kerja baik, jujur, tegas, prestasi situ dapatlah. Kejujuran tu dapatlah pahala. Kerja cari halal tu dapat pahala. Tapi bukanlah masa 8 jam tu dikira ibadat, tak. Bila dia niat, aku bekerja ni kerana Allah,
Walaupun sekali je niat dia. Kenapa nak kerja ni? Kerja kerana Allah lah. Mencari rezeki yang halal. Ha, tu dia. 8 jam kerja, full Allah bagi ibadat. 8 jam beribadat tanpa henti pada Allah. Masak ni juga masak, basuh. Semua dikira ibadah. Dah. Ha, tu dia. Jadi mazhab Syafi'i penting buat niat tu. Baik. Dan yang kedua, berdiri betul atas orang yang tiada uzur. Jadi niat itu kita dah belajar dia mesti ada muqaranah. Dalam niat pastikan muqaranah kamaliyah ataupun muqaranah urfiyah kena ada waktu niat tu. Apa dia muqaranah tu? Memasukkan qasad ta'aruf ta'yin dan ta'yin nafsi bagi solat berjemaah. Ya, kena ada qasad. Sahaja aku sembahyang ataupun disebut aku sembahyang, itu adalah qasad. Ta'arud disebut dalam hati tau, bukan dengan perkataan. Dalam hati dia kata aku sembahyang. Ta'arud fardu, ta'in zuhur, cukup dua rakaat ke empat rakaat ke, tunai kerana Allah ke, yang itu sunat aja hadir di dalam hati ketika niat tu. Tak hadir pun sah. Yang dikendaki ialah qasad ta'aruf ta'yin dan ta'yin nafsi jika kita ni sebagai makmum, dan ta'yin nafsi jika kita sebagai imam solat Jumaat. Nah, itu dia. Dan juga ta'yin yang kedua dipanggil ta'yin kerana mengqasarkan sembahyang. Kena ada niat qasar. Nah, benda ni nampak simple tapi kena amati supaya niat kita tu tak jadi lain. Kan macam permulaan kitab ni dia kata niat tu apa? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Mesti disertakan dengan niat dengan perbuatan. Kalau tak berserta dengan perbuatan dinamakan dia azam, bukan niat. Daripada rumah datang ke masjid memang nak sembahyang, tu bukan niat, tu berazam untuk sembahyang daripada sudut syar'i. Bukan sudut lughah. Sudut lughah itu niatlah. Apa niat kau datang sini? Betul lah. Tapi daripada sudut lughatan tu tak nak. Kita nak pakai sudut syar'iah. Sudut syar'iah ialah mesti disertakan perbuatan solat. Awal solat apa? Takbir. Maka awal takbir itulah datangkan niat. Perbuatan solat yang pertama ialah takbiratul ihram. Berdiri betul. Niat berserta dengan berdiri betul, berserta dengan ketika takbir tu. Tak boleh niat dulu baru takbir. Tak sah. Dia niat juga dalam hati dia saja aku sembahyang fardu zuhur, 4 rakaat tunai kerana Allah, baru takbir. Allahu akbar. Dalam takbir tak ada masukkan, tak ada hadirkan niat tu. Tak sah main. Ni ada orang macam tu. Dia niat dulu baru dia takbir, tak boleh. Yang ketiga, takbiratul ihram. Ya, lafaz Allahu akbar tu ialah takbiratul ihram. Takbir ialah membesarkan Allah. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Al-ihram ialah kerana dengan sebab takbir itu menjadi haramlah segala perbuatan perbuatan di luar sembahyang walaupun asalnya halal. Jadi mengharamkan perbuatan yang halal ketika sebelum sembahyang. Dia cakapkan halal, boleh maksud dia. Tapi dalam sembahyang tak diperbolehkan. Jadi haram cakap. Dan yang keempatnya membaca Fatihah. Membaca Fatihah nampak simple. Rukun Fatihah tu kena jaga. Syarat sah dia tu kena jaga Fatihah tu. Syarat sah dia kan ada 10 yang lalu kita bagi tahu dah. Jadi yang pertama kena dalam bahasa Arab. Yang kedua, baca Fatihah tu tak boleh dengan bertajwid. Bertajwid tu dia dengan makharijal huruf dan sifatul hurufnya betul. Cara dia sebut betul. Huruf bad betul kat sini, bad. Huruf sad, huruf apa? Ain. Disebut alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Batal. Bunyi macam ain tapi bukan ain tu. Sebab makhraj dia tak betul.
Muka surat 33. Sebab makhraj dia tak betul. Sebab makhraj dia mesti dekat tekak. Dia huruf halqum. Huruf halqi. Nah, jadi hendaklah kita sebut dengan betul makhraj dia. Ain. Ain. Sini. Ain. Masuk hidung sikit. Jadi orang sebut dekat air, dekat hidung. Itu dia. Jadi tu yang kedua. Yang ketiga, mualat di antara kalimah dia. Sampai satu ayat ke satu ayat tu dia berterusan, tidak berhenti. Dipanggil mualat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dia tak boleh baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti lama. Pasal apa dia berhenti lama? Dia ingatkan makna dalam tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Melebihi kadar bernafas ataupun kadar tumakninah. Dia kira putus. Tu dia. Yang keempat dia, tak boleh diselangi oleh zikir yang lain atau ayat yang lain atau kalimah yang lain. Di antara ayat-ayat Fatihah tu tak boleh selang dengan ayat lain. Contoh selang ayat lain tu subhanallah. Kenapa dia sebut subhanallah? Dia tegur imam. Dengan subhanallah dia tegur. Dia tengah baca Fatihah ni, dia tegur imam. Subhanallah. Batal bacaan Fatihah tu. Kena ulang balik semula. Solat tak batal. Dengan syarat dia ada niat zikir. Ataupun niat dia sebut subhanallah tu niat zikir. Jadi yang batal ialah Fatihah dia. Wajib ulang balik atas. Atau tengah baca Fatihah tengah-tengah tu. Ihdinas siratal mustaqim. Ashum. Alhamdulillah. Tersebut tak batal. Sebab dah kebiasaan. Kan? Ataupun tersebut al. Satu je. Alif lam je. Nah, satu huruf ke dua huruf ke dia sebut. Dia telah membatalkan mualat. Bukan membatalkan sembahyang kerana tak sengaja dia. Tapi Fatihahnya batal. Tak boleh diselangi oleh satu huruf pun atau satu kalimah pun. Yang kelima dia, tidak boleh mengurangkan satu syaddah, sabdu. Tak boleh kurang satu sabdu pun. Macam mana boleh kurang satu sabdu? Banyak contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabdu hilang. Min alif lam lam sabdu di atas, sabdu di bawah mil. Milla. Sabdu ni dia mesti hanjut. Milla rahma. Rahma tak adalah sebab dia baris fathah mati sukun. Nirrahim. Dia tak boleh nirrahim. Tak boleh. Dia kena ada syaddah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu penting. Iyyaka na'budu wa iyya. Ru'yah ni dia lebar. Iyya denjut. Kita ada baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak ada syaddah tu. Dia syaddah dia mesti henjut suara. Iyyaka na'budu wa iyya. Bukan wa iyya. Kalau i jadi hamzah. Tak boleh kurang satu syaddah, tak boleh lebih satu syaddah. Tak boleh lebih atau tambah syaddah. Biasanya orang tambah syaddah tu pada ujung-ujung ayat. Maliki yaumiddin. Dianjut kat situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tambah tu tambah syaddah. Tambah sabdu. Atal mayang dia. Walau sedap macam mana baca dia pun. Kita yang kat belakang wajib mufarakah. Ataupun pada ujung dia. Walabbalin. Aduh, dia tambah. Tu Imam Majid. Saya semayang kat Majid Cina. Imam Majid tu dia tambah.
sakit hati saya kena semain zuhur. Habislah kena menghafal apa? Pening bahagian saya. Tapi itu bukan imam, imam itu imam jemputan. Bukan imam masjid itu imam jemputan. Adin. Jut, batal semayang. Tambah sabdu. Rukun semayang ada 10. Salah satu je. Ha, lagi yang ke apa? Ha, yang ke enam. Tidak boleh yang ke enam. Yang ke enam, hendaklah dibaca apa ya? Ha, tidak boleh apa dia kata ya? Lupa dah. Baru yang enam. Mana pergi yang lain? Cara Al-Fatihah lagi. Putus malat. Okey. Tak boleh. apa dia? Ha, hendaklah dibaca ketika berdiri bagi solat fardu. Ha, itu rukun. Rukun asyarat sah bagi bagi Fatihah. Dia tak boleh baca sambil duduk. Kecuali solat sunat. Solat sunat boleh baca Fatihah sambil duduk. Tapi solat fardu dia jadi syarat sah bagi Fatihah itu sendiri, iaitu dibaca ketika sedang qiyam. Kecuali orang yang uzur. Orang uzur dia terkena duduk kan, ha, dimaafkan. Kalau tak, yang lain tak dimaafkan. Ha, itu dia. Kemudian lagi apa lagi, tiga cek sini lah. Tak payah nak ingat. Ya, makhraj masuk dalam tajwid lah. Makhraj ialah cara sebut setiap huruf hijaiyah. Ra'ain, ra'dha' mesti sini. Ba, atas sini. Ba, boleh. Ya, tak boleh baca tengah. Wal-ba. Alah. Ha, huruf ta, kena sebut ta. Ada hamas dia. Sebutan dia kena betul. Raqaf, raqai, muttaqin, muttaqin, mustaqim, ihdina siratal mustaqim, kim, kim salah. Dia mustaqin, raqaf, qaqin, qin, macam tu. Raqha, ha, beza tu, al-ham. Al-lain, al-lain, al-ham, dia lahjatul Arabi, lahja Arab. Alhamdulillah. Sebab alhamdulillah du. Huruf dal sentuh hujung gigi hadapan. Pangkal gigi hadapan. Du. Alhamdu. Kena tu. Kena jagalah. Tapi yang tu lahjatul Arabi tu dia sunat je. Qala musannifu rahimallahu taala. Tu Fatihah. So ada 10, lanjutan dia ada dalam kitab saya sendiri, kitab Babu Solah. Ya, siapa dulu saya ada panggil kitab Babu Solah. Sini ada. Oh tak ada kan, tu kat sana Tanjung Minyak. Nanti ada masa minggu depan ada lagi, insyaAllah saya bawalah. Ya, pendetailan bagi rukun sembahyang. Kitab tu khas bab pendetailan rukun sembahyang je. Setiap rukun, berapa rukun, ada berapa syarat sah, sujud berapa syarat sah, serta huraian dia lah. Qala musannif rahimallahu taala lagi. Dan yang keempatnya membaca Fatihah, dan yang kelimanya rukuk serta tumakninah, tambah. Rukuk serta tumakninah. Rukuk ni hendaklah kepala hingga ke punggung setimbang. Maksudnya kalau letak air dia tak tumpah. Dia kena bentuk L tu. Kaki hendaklah ditegakkan kepala lutut tu, lebih afdal daripada dibengkokkan. Nabi SAW tak bengkokkan, Nabi tegakkan dua tapak tangan, letak kepala lutut. Jadi kaki tu tidak dibengkokkan, ditegakkan. Waktu mula sujud, ni dia punya poin penting dia. Bila mula sujud, pandang ibu jari kaki. Ya, rukuk. Bila mula rukuk, panjang, pandang kita punya ibu jari
kaki. Pandang, lepas tu pandang sempat sujud. Jadi kedudukan kepala tu keserata dengan badan. Itu kaedah dia. Pandang, lepas tu kita pandang mata, betulkan kedudukan mata tu kat tempat sujud. Jadi dapat cantik kepala dengan badan tu rata, rata. Ada orang dia bengkokkan kaki, katanya itu huruf ha. Rukuk tu ialah bentuk huruf ha, kata dia. Jadi kena bengkok kaki, tak jadi masalah. Ada disebut dalam kitab Sabilal Muhtadin, ha, oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Boleh juga bengkokkan kaki, syarat sah dia badan tu timbang sama rata juga. Tak boleh terdongak macam tu, tak boleh. Mesti agak rata. Dia mesti L, dia tak boleh terdongak sikit macam tu. Ni kepala kan terdongak. Ini pasal nakkan bengkok kaki, nakkan jadi rohal tu. Tapi antara keduanya, mana cara Nabi buat? Straight. Nabi suruh kita tegak kaki. Jadi kalau orang nak bengkok, tak ada, tak ada masalah, boleh. Syaratnya tegak atas tu. Ha, dan timbang betul-betul, jangan terdongak atau terlebih. Biasanya orang terlebih. Orang yang terlebih tu hukumnya batal. Dia punya sembahyang. Mana yang terlebih? Jadi tak pernah buat macam ni, dia tak kerti. Jadi dia macam ni. Nampak tak lebih? Ya? Macam orang nak menong dia pergi mana ni? Nanti berenang? Tak boleh. Tegak dia. Mesti tetap. Aneh, tentang. Bila turun tu kan? Tak bayangkan. Allah bayangkan. Ya, kalau daripada rukuk, eh, tidak lah kat sunat. Sunat. Kerana dia letak dia pandang dulu kita punya dari pandang tu ni. Baru nanti. Boleh tak? Tak. Jadi jangan terlebih tunduk, hukumnya batal. Tak boleh terlebih tunduk tu. Nah, tu bukan rukuk, tu namanya menongging. Ya. Yeah. Jadi perhatikan cara kita rukuk tu. Biar betul. Qala musannif rahimahullah ta'ala lagi. Yang keenamnya i'tidal. I'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Hukum sebut sami'allahu liman hamidah tu bagi imam sunat, bagi makmum pun sunat. Jangan macam kat Mekah. Imam sebut sami'allahu liman hamidah, dia punya tukang yang belakang tu, sami'ar rabbana walakal hamd, dia jawab terus. Padahal sunat juga dia tu sebut sami'allah juga. Nah, jadi sami'allahu liman hamidah, bau baca rabbana lakal hamdu. Ha, tu i'tidal. Dan serta tuma'nina. Tuma'nina tu syarat sah dia. Tak ada tuma'nina, tak sah lah kita punya sembahyang. Contoh ramai orang lepas dia rukuk, apa dia buat? Kan? Sami'allahu liman hamidah, tangan goyang lagi. Allah. Siapa tu kali nak rukuk? Tak. Tangan ni mesti sami'allahu liman hamidah stay. Jangan goyang. Kalau goyang, satu, dua, tiga, empat kali. Tiga kali berturut-turut. Ini lagi. Melalaman hamidah. Mana ada stay? Pegang kain lagi, betul kain lagi. Bagi sejuk. Ini banyak berlaku. Saya ada sebuah masjid tu. Di Serkang ada satu masjid. Masjid dia banyak kan? Ha. Satu masjid tu, saya pergi duduk kat belakang, saya sembahyang sunat, saya duduk kat belakang, lepas tu kita tunggulah orang lain datang tu. Ramai. Lebih kurang dalam 20 lebih orang lah sembahyang. Sembahyang sunat saya perhati tu. Kebanyakan dia, 90% rukuk semua fail. Tidak semua fail. Tak ada tumaknina semua. Dia laju, lepas sembahyang bila apa, turun. Oh, tak ada tumaknina langsung. Ada budak muda seorang, ada pakcik seorang. Yang lain semua hancur. Macam mana saya nak tegur? Kena tegur ke kan? Masya Allah. Dia kata macam mana buat ni? Ha, susah hati. Nak tegur kita rasa bersalah. Ha, semayang dia habis. Ibarat orang yang tak semayang. Jadi kalau dia tak semayang secara berjemaah, kemungkinan dia semayang kat rumah macam tu. Tak sah semayang dia. Tak ada tuma'nina. Syarat sah. Syarat sah rukuk. Syarat ke? Tidak.
rukuk serta tuma'nina, i'tidal serta tuma'nina, sujud serta tuma'nina, duduk antara dua sujud serta tuma'nina. Ba'da tu habislah. Allahu akbar. Pak Bilal dia pun sama. Bilal dia macam masa iqamat tengok, oh dia ni tadi habislah. Ah, imam dia tak nampak pasal imam dia menyorok tepi muslimat. Dia duduk belakang, muslimat punya tepi di belah sana. Ah. Tak nampak. Allahu akbar. Ah, yang ketujuhnya sujud serta tuma'nina. Baik sujud dia ada syarat sah. Antara syarat sah dia, dahi tak boleh terlapik dengan apa benda yang menghalang dia daripada kena ke lantai. Dia kena lapang dahi tu oleh pakaian kita sendiri. Dia dihalang oleh sejadah tak apa. Tapi untuk ekor serban kita contohnya, kena kan? Ha, terhalang macam tu, tak sah. Ataupun telekung, kan telekung perempuan satu tangan macam ni, dia sujud atas telekung. Ah, ha, tak sah. Jangan sujud atas kain telekung, atas tudung telekung tu kan, kan dia panjang. Bila tangan kita nak sujud, ah, ha, tertujuk dekat dia kan, tak boleh. Dia kena terus ke lantai, terus ke sejadah. Nah, tu syarat sah dia. Tujuh anggota ni, ni satu tak boleh terhalang langsung, dua tangan, tapak tangan, dua lutut dan juga dua ibu jari lah, perut jari ataupun dua tapak kaki. Tapak kaki mana boleh? Ibu jari lah. Ataupun lima, yang sunnahnya 10 jari mesti lekat ke lantai, mengarah ke arah kiblat. Itu sunnah. Kita kan lengkung macam tu kan, ni semua arah kiblat. Jari kaki pun sama, jari tangan pun sama. Jangan tangan gitu, begitu. Semua sujud menghadap kepada Allah tu, zahir batin. Jadi rambut, kata Nabi, makruh. Nabi larang dia. Nabi larang ikat rambut ketika solat. Nabi suruh lepaskanlah, uraikan rambut kamu. Lelaki, bukan perempuan eh. Perempuan urai jadi mak lampir. Mak lampir. Jadi laki-laki kena uraikan dia. Rambut tu kan macam saya panjang, biar lepas tak ikat. Kalau ikat, sah sembahyang. Makruh je. Tapi ada ustaz dalam Facebook kata batal, orang laki-laki tak boleh ikat rambut, batal. Wah, sedap hati dia. Ada ustaz tu yang kat Kedah, cakap pekat Kedah. Dia tu tak pandai fiqah, tapi bab ngaji tasawuf sedap pula dia baca. Tapi bab fiqah tu melanggar. Jadi dia ahli fiqah lain, ahli tasawuf lain. Tapi kalau ibadat mengikut tasawuf saja tanpa fiqah, mardudat, tak diterima. Kenapa? Syah batal solat tu ikut fiqah syariah. Jadi hakikat, bak hakikat ataupun bak tasawuf ni, dia mencantikkan syariat. Tugas dia, dia bukan mengesahkan ibadat, dia mencantikkan syariat. Jadi kalau syariat tak ada, dia nak cantikkan apa? Memang tak cantiknya. Jadi dia kena mengaji fiqah, mengaji syariat betul, ambil tasawuf, ambil hakikat, baru dia kombinasi ni akan jadi 100% lah. Ya. Yeah? Dia saling berkait tu. Eh, jaga sebenarnya. Qala musannif ta'ala, kerana apa Nabi suruh buka tu? Kerana rambut ikut bersujud. Rambut itu. Kalau rambut banyak kat sini pun, jadi ada ruang yang boleh kena lantai. Sini ke? Sini ke? Sini. Ni dahi ni, dia besok kiri kanan ni dahi juga. Ha, kalau sini dah terhalang betul, saya pun angkat tangan dia, makro pula. Rambut terurai, bila sujud angkat. Yang tu main rambut kan? Bukan ni makro. Itu pun kalau gerakkan tidak tiga kali berturut-turut. Jadi eloklah ikat macam rainbow tu sikit atas, atau pakai kopiah. Kalau tak ada, macam kita pergi umrah, kita pergi pakai ihram, belum lagi bercukur, rambut panjang, memang kacau. Jadi macam mana? Sebab kita tak boleh letak kopiah. Ihram tak boleh pakai kopiah. Ya. Dia tak boleh tutup kepala. Tak ada orang tak ikat macam rainbow tu. Jadi sujudlah belah tepi. Ha, kan? Tanya sujud tu pandang sebelah.
Dia pun dia dah kata, ah, dia pernah pingsan sangat ke? Lepas semayang aku pandang. Boleh sujud belah kiri boleh. Belah kanan boleh. Baik, lagi. Dan ke-8, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud tu ialah cara duduk yang disunnahkan, ialah duduk iftirashi. Iaitu duduk atas tapak kaki kiri. Duduk atas tapak kaki kiri, tegakkan kaki kanan. Jari ni 5 jari arah kiblat. Kemudian itu satu. Dan sunat juga hukum dia, boleh juga dia duduk tawarruk ketika itu. Duduk macam tasyahud akhir. Boleh juga. Nah, tapi orang Melayu dia akan pelik lah. Belum tak akhir ke? Nah, kan? Boleh juga dia duduk secara istirahah. Duduk atas kedua telapak kaki. Kaki tak payah bengkokkan, patah giuk dia. Letak atas. Duduk atas dua telapak kaki. Itu panggil istirahah. Dapat pahala sunat juga. Cuma kategori duduk ini pahala mana yang baik yang menempati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh juga duduk bersila. Walaupun tak uzur. Duduk bersila. Boleh Ustaz? Boleh. Yang disuruh ialah duduk antara dua sujud, bukan cara duduk. Duduk ketika membaca tasyahud akhir. Duduk ketika membaca tasyahud awal. Cara duduk ke duduk? Duduk. Jadi boleh tak dia duduk bagaimana jadi namanya duduk? Boleh, kecuali perbuatan kategori yang dipanggil jahat adab. Seperti duduk mencangkung. Oh, boleh duduk duduk mencangkung macam berak. Jahat adab dan rupa dia, maka batal sembahyang. Dia perbuatan yang membatalkan sembahyang ialah jahat adab. Melompat, jahat adab walaupun satu gerakan. Dia lompat, satu gerak je. Dia nak pergi sahur depan, dia lompat, pam, sekali, pam, sekali. Pasal tak boleh gerak tiga kali betul-betul, batal juga walaupun sekali sebab jahat. Jahat rupa dia. Jadi tak sama dengan, jadi duduk, melunjurkan kaki. Duduk juga, diperbolehkan. Cuma orang kalau buat macam tu, orang pelik. Kau ni mazhab apa pula kau? Begitu juga tasyahud akhir. Dia duduk bersila. Bagus dia. Sah mayang dia. Tapi tak dapat pahala sunnah. Pahala sunnah tu tak dapat. Anilah tahu kan, saja nak uji orang sebelah. Mantap kau. Kau masuk apa ni? Syiah pun tak buat ni macam. Kan? Nak bagi tahu kau, duduk ni apa hukum dia? Tanya dia. Wah, hebat. Duduk wajib. Cara duduk ke duduk? Entahlah, dia tak tahu. Kan? Yalah duduknya, bukan cara duduknya. Qala musannif rahimah ta'ala. Jadi sujud. Duduk antara dua sujud. Ini satu lagi syarat sah dia. Hendaklah sujud lebih lama masa diambil daripada duduk antara dua sujud. Orang suka duduk antara dua sujud panjang, sujud pendek. Sujud dia nak cepat. Kenapa? Pening. Peninglah. Ingus nak keluar lah. Abuk lah. Dia kalau duduk sujud tu, kalau dinilaian sujud itu lebih pendek daripada duduk antara dua sujud, semain dia batal. Hendaklah sujud tu lebih lama. Maknanya jangan memanjangkan rukun yang pendek melebihi rukun panjang. Tak boleh. Itu syarat antara yang membatalkan sembahyang seorang. Kena ingat tu. Kadang selalu sifati sujud kejap, duduk antara sujud lebih pula. Ni kebanyakan orang buat macam tu. Bahaya . Sembahyangnya batal tanpa dia sedari. Qala musannif rahimahullah, lagi kata dia ke-9 ya, dan yang ke-9, duduk tahiyat akhir.
Rukun. Duduk tahiyat akhir. Satu. Bukan cara duduk. Dan kesepuluhnya membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir. Mana tahiyat akhir tu sampai mana? Tahiyat akhir tu sampai mana? Sampai fil alamina innaka hamidun majid. Tu bukan tasyahud, bukan tasyahud tahiyat akhir tu, bukan tasyahud akhir. Apa makna tasyahud? Atau tahiyat, maksud tahiyat. Ialah memuliakan. Tahiyat akhir tu ialah memuji-muji Allah di dalam ketika duduk. Tasyahud akhir tu. Ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah tu pun bukan semua. Dia at-tahiyatu lillah. Itu bacaan fardu dia. Ya mubarakatus salawatu thayyibatu lillah tu sunat. Jadi tasyahud akhir tu sampai mana? Sampai syahadatain je. Ashhadu an la ilaha sampai wa ala ibadillahi salihin. Tu syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an dengung Muhammadan Muhammad dengung. Dengung tu wajib tu. Tak dengung tak sah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ tu tasyahud akhir. Betul Allahumma salli ala Sayyidina sunat Muhammad. Yang itu rukun. Rukun lain membaca salawat atas Nabi di dalam tasyahud akhir. Tapi dia bukan tasyahud akhir. Tasyahud akhir sampai syahadah tu je. Jadi boleh juga lah kita kata salawat atas Nabi tu termasuk. Sebab disuruh membaca tasyahud akhir di dalam membaca salawat Nabi di dalam tasyahud akhir. Yang macam itu je. Tasyahud awal pun situ, tasyahud akhir pun situ. Cuma tasyahud awal sunat. Tak baca langsung pun sah sembahyang. Ya. Tapi dalam tasyahud akhir kena ada selawat Nabi. Ke atas ahli keluarga Nabi sunat juga. Tak wajib. Tak baca pun dia sampai selawat Nabi dia salam. Sah sembahyang dia. Jadi itu menandakan bacaan sampai itu selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah, Allahumma qaddamtu wa ma akhartuka. Itu semua adalah sunat dibaca ketika mana telah habis membaca tasyahud akhir. Sampailah doa hindarkan diri pada Masihud Dajjal semua tu. Minta lindung dengan Allah daripada fitnah kubur, fitnah mati. Dan juga fitnah Masihud Dajjal. Sampai pada ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Sampai situ. Itu semua sunat. Sampai imam bagi salam. Baik, bagus soalan. Ramai juga makmum yang suka bersujud lama setelah imam, lebih lama daripada imam lah, sampai imam dah baca tasyahud akhir dan habis dah baru dia bangun, ataupun sampai imam bagi salam lah dia baru bangun tasyahud akhir dan bagi salam. Adakah batal sembahyang dia? Tidak batal sembahyang dia kerana tak melebihi tiga rukun. Mana ada tiga rukun sana? Rukun fi'li. Hanya salam satu. Tasyahud akhir rukun qauli. Jadi diperbolehkan. Yang tak bolehnya sehingga tiga rukun meninggalkan daripada perbuatan imam. Contohnya dia dalam tasyahud awal dia sujud membangkit dah satu rukun. Imam rukuk dah dua rukun. Imam iktidal dia tak lagi bangun batal. Dia panggil putus kuduah dengan imam. Itu maksud dia. Jadi kalau selagi dia boleh kecap, tak apa. Contohnya dia bangun, imam tengah rukuk. Dia bangun, dia berdiri. Bila dia berdiri, imam tengah rukuk, dia pukul. Dia makmum yang sebut. Dia bukan muafiq tu.
Bila dia masbuk, dia kena dapatkan tumakninah. Fatihah tak payah baca. Imam baca, imam tampung Fatihah. Sebab dia masbuk. Hendaklah dia rukuk, dapatkan tumakninah. Tak dapat, rekaat tu burn. Dia kena tambah satu. Tu keadaan dia. Jadi dia berlaku masbuk pada rekaat kedua. Bukan pada rekaat pertama. Rekaat pertama dia sama-sama tak boleh tadi. Dia confirmlah jadi apa orang panggil apa? Muafiq. Bala musannif rahimahullah ta'ala. Tapi ramai orang tak perasan tu. Dia baca juga Fatihah, dimaafkan tiga rukun. Salah. Itu bagi orang yang muafiq. Bukan masbuk. Dia baca juga Fatihah, imam rukun. Tidak, aku dimaafkan tiga rukun panjang. Habislah semain dia. Dia patut buat kaifiat orang yang masbuk. Dia pergi buat kaifiat orang yang muafiq. Habislah semain dia. Kebanyakan orang macam tu. Sebab dia beranggapan masbuk tu hanya berlaku pada rekaat tamu saja. Sebab dia datang lambat, dia datang lambat, aku masbuklah naik. Salah tu, anggapan tu salah. Dia belum takbir, belum tahu dia masbuk lagi. Lepas takbir, baru dia tahu dia ni dapat kadar masa ketat. Kan? Lepas makmum takbir Allahu Akbar, tak kira imam tengah baca apa pun. Janji dia tengah berdiri. Seada kadar masa yang cukup untuk habiskan Fatihah, itu kita muafiq. Tak cukup, baru masbuk. Wajib juga baca sekadar mana yang dapat. Tengok-tengok memang tak dapat lah habis Fatihah tu. Imam dah rukuk, dapatkan tu maknina dia. Sebab kita masbuk, Fatihah kita ditampung oleh imam. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Lagi. Sikit lagi lah. Ngantuk. Kemudian yang ke-11, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dalam tahiyat akhir. Selawat atas Nabi tu yang dia ada rukun dia. Ada syarat sah dia. Syarat sah dia ialah menjaga dengung. Tak ada dengung, hilang satu huruf. Contohnya pada lafaz mim yang bersabdu wajibul ghina Allahumma hum, dua rakaat dengung, ada syaddah dia. Kalau tak dengungkan, hilang satu huruf, batal. Allahumma salli ala salli, ada syaddah juga. Salli ala say'in, ala huruf a'in, bukan ala huruf alif. Sayyidina sunat, tak baca pun tak apa. Boleh baca sayyidina, boleh baca sayyidina. Dengan syaddah boleh, dengan tanpa syaddah pun boleh. Muhammad, situ kena dengung. Muhammad, ruha jaga. Muhammad, kol-kola, kalau tak sebut, lahan khufi. Dal tu kan, Muhammad, tu kan kol-kola, kubra. Kalau dia tak ada bunyi, dia cuma lahan khufi, semayang ni sah lagi. Jadi dengung tu yang kena ada. Tak ada dengung, tanpa dengung, habislah. Qiraah bagi bacaan tasyahud akhir ni yang menyebabkan sembahyangnya batal. Ini paling kena jaga tau sini. Jaga. Dan yang ke-12 ni salam yang pertama. Ni pun kena betul baca. Assalam dengan alif lam ta'rif. Kalau tajwid panggil ni alif lam syamsiyah atau idgham syamsi. Dia kena baca assalamualaikum, sampai situ aja. Assalamualaikum. Situ mesti kena betul. Warahmatullah sunat, wabarakatuh sunat. Nabi pernah baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah. Tapi lazim kita dengar baca assalamualaikum warahmatullah. Waktu bila nak? Pusing. Sunat paling. Sunat dia paling tu, tak paling tak apa. Jadi masa baca assalamualaikum sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ada orang kalau tak lanjut dia macam tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang domo hari kata. Dia lah, kena jajah dengan jepul lama sangat. Apa anggur-anggur kat situ dia, mungkin dia ambil step kot dia. Tak payah anggur lah. Salam pula yang pertama dia. Yang kedua sunat.
Dan yang ketiga belasnya tertib, yakni ikutlah turutan kaifiat solat tu. Yang mana dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Wallahu alam bisawab. Cukuplah sampai itu ya. Lagi, dan demikianlah. Seperti yang tersebut ini, kemudian habis. Bermula segala rukun yang 13 itu terbagi atas 3 bahagi akan datang. Wallahu alam. Ada soalan? Boleh. Afdal dan sunat. Maksudnya dapat pahala lebih lah, pahala sunat. Ya. Kita di sunnah wal jemaah ni sangat mencintai dan menghormati Nabi dan membesarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita tu memang penghulu bagi sekalian rasul dan penghulu bagi sekalian umat manusia. Lebih-lebih lagi umat Islam. Maka sajaklah sepatutnya lah kita ni memuliakan dia. Jadi ulama meletakkan hukum sunat, hukum dia menyebut sayyidina. Jadi sebutlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hukumnya dapat pahala yang lebih. Lah daripada kita sebut Muhammad saja. Nampak kurang ajar sikit. Dia contohnya kalau kata dia sultan, apa nama sultan kita? Muhammad Abdullah. Kita panggil Abdullah je. Encik Abdullah. Sultan tengok kau ni ke dalam. Nah, tangkap dah ni dia hina ke aku ni. Tu manusia. Manusia biasa. Ni. Nabi SAW lebih layak lah. Dimuliakan dengan pangkat dia. Pangkat dia. Yeah? Jadi kita ni, itu adab dia panggil ta'adbiyah. Kenapa orang besar, orang yang macam ada datuk, pangkat semua, kita kena sebut datuk dia kerana nak muliakan dia. Orang yang memang dia mulia di sisi Allah, tak boleh sebut pangkat dia. Pelik tu. Kau kena sebut biasa je lah. Oh, kau ajar. Tu Wahabi ajar macam tu. Wahabi cakap bid'ah, cakap Sayyidina tu. Wahabi ni dia ajaran sebenarnya. Dia daripada Orientalis Barat. Daripada Yahudi Nasara. Dicipta untuk merosakkan hubungan umat kerohanian orang Islam. Dia rupa-rupa Islam. Tapi hakikat batin dia, Masya Allah. Lihat. Wahabi ni. Nabi larang. Nabi kata dalam dekat Jabal Habsyi ni nanti, Dajjal akan hentakkan kaki dia. Hinggakan orang dalam masjid ni, dia Masjid Nabawi ke Masjid Mekah ke, dia akan datang berkerumun ke dia. Semua orang munafik, orang fasik. Yang kekal orang mukmin, betul-betul mukmin dia. Bukit tu sekarang, Saudi yang berpaksikan ajaran Wahabi ni, buat lapangan terbang, lapangan helikopter. Siap ada bangunan-bangunan dia. Ada Kingdom Palace lagi. Tempat yang Nabi sabda ni, bukit ni, dia boleh buat macam tu. Nampak? Wahabi ni sebenarnya ni, belajar sejarah jalur Bani Saud ni, atas sekali Yahudi. Dia punya jalur. Dia tu sejak zaman Zulu, dulu ni, sebelum akhir zaman ni kan, yang pegang tampuk pemerintahan dua tanah suci ni, ialah orang Quraisy. Keturunan Nabi SAW. Arab Quraisy. Sebelum Nabi dilahirkan lagi. Itu kafilah paling paling mulia dalam bangsa Quraisy. Ini bangsa Arab. Ialah Quraisyin. Quraisy pun banyak juga. Ada Bani ini, Bani ini lah. Tapi yang paling tinggi Bani Hashim. Jadi dia jaga tampuk pemerintahan tu. Berkurun lama dia. Sampai Saud, Bani Saud ni serang Mekah dan Madinah, bunuh ulama-ulama Sunni yang ada di Mekah dan Madinah tu. 6,000 orang ulama. Dua kata suci tu dibunuh di sebelah. Bani Saud sebelah. Senjata dia canggih, dibekalkan oleh siapa tu? Oleh kerajaan British. Dari kerajaan ni apa, Orientalis Barat ketika itu, iaitu Great Britain dan Perancis. Dia perang melawan Malaysia mati. Sampai sekarang dia pegang tapuk pimpinan. Ingat dia bagus sangat. Cakap dia Wahabi pegang kota suci, maka dia baik.
Sekarang anak dia lagi lah. Bukan Wahabi saja, liberal lagi. Wahabi liberal lain. Wahabi ekstrim, dia panggil Salafi lain. Tu yang panggil ISIS tu, itu Wahabi ekstrim. Jadi Wahabi Salafi nama dia. Semua ajaran ni sesat. Yang tak nak ikut dia, dia panggil kafir, dia panggil apa? Murtadin. Orang yang terkeluar pada agama Islam. Dia lebih layak dibunuh daripada orang kafir. Jadi dia serang orang Syria, dia serang mujahidin Syria. Bukan serang Asad, Basar Asyad. Itu memang Syiah. Dia tak serang, dia pergi serang orang Sunni, orang rakyat yang bangkit memerangi Basar Asyad tu. Dia pula bunuh orang Islam. Pasal anggapan dia, dia yang Islam dia orang ni, orang tak pegang pada pahaman dia. Lagi ada tawasul lagi, dia kata orang syirik, baik kita bunuh dia lebih lagi. Dia bomnya pasal banyak-banyak orang-orang Islam mati di tangan dia orang. Dia Wahabi yang dekat Malaysia ni pun, yang jenis itu ditangkap lah. Yang dulu ada kumpulan apa kat Pucung. Pahaman dia kan. Ditangkap yang bom-bom dulu. Bom sana, bom sini. Ekstrim. Jadi satu lagi, kena jaga. Wahabi ni, memang Allah dah tetapkan jalan cerita dia macam tu. Diorang ni lah yang bakal menyambut kedatangan Ad-Dajjal. Diorang ni lah. Tanpa diorang sedari. Tengok anak dia sekarang. Dah boleh disco, dah boleh ada pantai. Pantai untuk orang perempuan pakai bikini sekarang. Memang lah perempuan. Dah ada dah. Siap ada gambar semua. Jadi kawan Nana duduk. Tanya kita punya sahabat lah, untuk Jeddah ni siapa, dia pun tahu lah. Pergi lapangan terbang Jeddah tu, dah ada macam Mak Saleh lah rambut dia. Iya, dia pergi umrah tadi kan. Cakap, negara Mak Saleh ni. Kat dah, dia pakaian dia, Masya Allah. Dia dah liberalisme. Wallahu a'lam. Ada soalan, ya? Bagus soalan ni. Yang wajib membaca bacaan di dalam sembahyang menggunakan tajwid hanya bacaan rukun. Bacaan fardu Fatihah, tayyib akhir, salam, hadu. Ya, takbiratul ihram. Adapun yang lain tu bacaan dia sunat haiah. Bacaan sunat haiah ataupun sunat abaah walaupun tak ikut tajwid tidak membatalkan sembahyang. Jadi contohnya doa iftitah dia lagilah sunat ringan haiah. Jadi kalau kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillah kan tak hidupkan huruf ra tu. Huruf ra tu kalau wasal dia kena hiduplah. Allahu akbar kabira. Berhenti. Kalau sambung kabiran. Kalau nak tajwid kabiran walhamdulillah katsira. Ada. Tapi orang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira. Adakah membatalkan sembahyangnya? Tidak membatalkan sembahyang dia. Adakah dia dapat pahala sunat? Dapat pahala sunat. Kenapa? Kerana betul pada maksud dia. Apa sebut Allahu Akbar kabira? Artinya Allah Maha Besar dan akan sebenar-benar Maha Besar. Dia panggil itu sana, itu dia panggil maf'ul mutlak. Ya tak? Daripada sudut bahasa. Tapi bacaan ini sunat. Walaupun tak baca, sembahyangnya sah. Kalau baca salah, sah juga. Kalau tak baca langsung, sah juga. Jadi tidak maknanya tidak disyaratkan mesti bertajwid. Sebaik-baiknya bertajwid. Sebaik-baiknya. Jadi hukum doa iftitah dengan hukum syair, dengan hukum berkata-kata dengan orang menggunakan bahasa Arab tidak diwajibkan menggunakan tajwid. Kalau orang Arab guna tajwid macam mana? Anta dhalin. Nak cakap korang ni semua sesat. Kan? Antum dhalin. Ya sebab apa? Engkau semua sesat. Mana boleh? Mak lazim kan? Dia akan cakap, antum dhalin. Kamu semua ni sesat. Dia akan cakap macam itu. Tak ada tajwid pun.
Itu mereka dengan syair atau selawat. Dia tak berhajat kepada tajwid melainkan dalam bacaan solat. Jadi selawat dalam solat kena tajwid. Tapi luar pada solat, sebab dia bukan rukun lah. Selawat atas Nabi kan rukun. Pada tasyahud akhir, dia boleh je baca lari daripada tajwid. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Janji tidak merubah makna. Contohnya, dalam bacaan Barzanji kan, banyak macam tu. Dia akan baca panjang. Abtadi'ul imla'a bismizzatil aliyah. Yang ni. Lagi. Mustadirra faydal barakati ala ma ana lahu awla. Berapa banyak maharakat majlis tambah? Wa usalli wa usallim mawaridu sa. Dua kat di situ, di pantai apa kat? Sa'iratun haniyah. Mana suka kata dia? Tak apa. Sebab apa dia salah? Selawat. Ah, itu dia. Wallahu a'lam. Ya. Oh, sujud macam anjing eh? Maksudnya tangan ni dia letak ke lantai. Itu cara sujud orang Syiah. Orang Syiah dia akan letak ke lantai dan dia akan tunduk seperti perempuan tu. Itu Syiah. Dan juga ini hukum dia makruh. Tidak membatalkan, dengan syarat kepala mesti lebih rendah pada punggung dia. Kalau orang laki-laki buat sembahyang seperti perempuan, makruh. Dan begitu juga orang laki-laki, hendaklah diangkat ketiak dia. Orang perempuan dilekat, tapi jangan letakkan lantai. Kena angkat. Jadi kalau dia lekat, sini sentuh tak? Masih sentuh lagi. Dahi sentuh lagi. Kita punya kaki, lutut dengan kaki masih sentuh, sah lah. Cuma hukum dia makruh yang demikian. Jadi jagalah sikit, jangan menyerupai seperti sembahyang orang Syiah. Mungkin saya salah dengar, duduk antara sujud dengan sujud. Saya dah lama kan. Saya kata sujud lebih lama daripada sujud. Ya. Tapi kalau kita baca duduk antara sujud, panjang lebih sunat tu. Ya. Lebih lama. Macam mana nak buat dia? Hendaklah panjangkan sujud. Macam mana nak panjangkan dia? Baca 5 kali, baca 7 kali, baca 11 kali. Paling banyak 11. Jadi jangan baca 3 kali je. Kalau kita dah tahu, kita akan baca duduk antara dua sujud lebih panjang. Kenapa? Sebab kita baca pun perlahan. Rabbi apa? Rabbi fili warhamni wajuburni warafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sekali je. Jadi yang sujud kita panjangkan lah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rasa macam pendek sebab biasa duduk, tambah lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baru kita bangkit. Supaya solat kita jadi balance lah. Cara tindak tanduk kita. Sebab perkara yang membatalkan sembahyang itu ialah memanjangkan rukun yang pendek melebihi rukun yang panjang. Maknanya rukun pendek dibuat lebih panjang masanya daripada rukun panjang. Itu menyebabkan batal. Sama juga i'tidal. Sebab ada orang dia tambah lagi i'tidal tu mil'us samawati wa mil'ul ard sampai bawah tadi kan. Jadi rukuk tadi dia kena panjangkan. Dia tahulah kaedah dia. Kalau dia berimamkan orang, imam dah tahu. Dia follow je lah imam tu. Macam mana?
Jadi yang ni kita kena amatilah. Benda tu dia antara perkara yang membatalkan sembahyang. Malam solat Jumaat, tiba-tiba imam keluar, kita batal. Yang belakang imam ni langsung tak buat apa-apa. Sebut okay. Semalam tak ada. Dari dah tinggalkan imam dah batal. Dia keluar kan. Yang belakang ni okay, yang belakang yang berdekatan, yang belakang yang imam berdekatan tak sambung. Boleh tak yang ujung sekali tu angkat ni. Angkat tu. Boleh. Yang tengah imam tu lebih berhak belakang imam tu untuk menggantikan imam yang batal sebenarnya. Malangnya hari ni dia konon nak pahala lebih, dia tak tahu macam mana aku nak ganti ni. Jadi orang sebelah dia kalau tahu, orang sebelah dia ganti. Sebelah pun sama macam dia 2x5 tak? Sebelah lagi. Siapa hujung pula ambil? Kata yang hujung ambil, orang lain follow dia boleh. Tapi dia kena jalan ke Allah. Dia kena jalan ke kiri. Terima kasih. Dia kena bergerak. Bergerak ke tempat imam. Supaya tidak jadi makruh. Kalau dia ada akses untuk pergi, contohnya dekat sini kan. Dia dah jalan ke depan, dia kuatkanlah sebab supaya orang tahu bahawa dia mengganti dah. Hendaklah dia jalan satu. Dua, sampai baca. Tiga, sampai tengah. Ada video sana makruh. Kerana stop tu, kedudukan stop tu makruh. Dia boleh berjalan. Macam makmum yang belakang pun boleh berjalan. Imam dah takbir, dia takbir kat sini. Kat pintu, Allahu Akbar, jalan. Jadi gerakan tak lebih 3 kali. Berturut-turut. Boleh buat. Kalau imam pun dah tahu, aku nak segan juga nak berjalan. Dia buat je kat situ. Semain dia sah, makmum pun sah. Makruh je daripada sudut pahala sah. Allahuakbar. Lain? Berlaku kan? Tak ada lah, tapi jauh lah juga jemaah tu. Jauh now eh? Jadi makmum boleh pilih. Boleh niat mufarakah ataupun follow imam yang ganti. Boleh. Ada lagi soalan? Ya. Yang jemaah mampu lagi kita masa duduk antara buku kita baca rapi-rapi. Duduk antara sujud, imam dah sujud dah. Laju nak? Imam baca laju lah. Rapi-rapi. Boleh je? Dia tak dapat habis, tak sempat habis lah. Tak baca pun sah, baca sikit dapat balik sikit. Rabbil fili, maksudnya wahai Tuhan ku ampunilah kehendakku. Boleh je. Lain? Okey, bagus soalan ni. Di antara sunnah Nabi SAW ialah menggunakan penumbuk sebagai penahan badan untuk naik dan turun. Itu antara sunnah dia. Tapi yang sunnahnya ialah ketika naik, bukan ketika turun. Cuma ada juga sahabat buat turun tu kerana apa? Kerana pada zaman Nabi SAW tu, dia punya tempat sujud dia, masjid dia, Masjid Quba asalnya, tanah, dia pasti. Jadi dia guna penumbuk atau guna gini. Dia bukan lekat macam ni. Dia tak lekat. Dia macam tu. Jadi dua keadaan ni boleh. Macam ni, macam ni. Jadi akhirnya dia jadi sunnah. Sunnah fa'liyah. Boleh. Jadi guna penumbuk macam tu lah. Bukan macam ni. Macam ni. Macam ni tolak badan dia untuk naik. Kalau orang perempuan guna macam ni. Ini mesti pendek kau ni. Kan? Jadi boleh juga. Dia sunnah. Nah, bagus. Antara yang disebut oleh para ulama di dalam kitab Fadilat berkenaan ayat-ayat Quran ni ialah yang paling baik kita amalkan surah Al-Ikhlas umpamanya.
sekurang-kurangnya 3 kali sekali, 3 kali bacaan dia selepas solat. Lepas solat, kelola 3 kali. Dia punya kelebihan seperti mengkhatamkan satu Quran. Dan kalau bayangkan kalau orang tu buat 44 kali ke 100 kali ke 1000 kali ke sehari, maka sudah pasti bertambah besar fadilah. Harus hukum dia ya, beramal yang demikian tu. Baguslah, itu antara yang termasuk pada galakan oleh Nabi SAW. Satu ketika Nabi cakap dengan para sahabat berkumpul di masjid, kerana Nabi kata Nabi nak mengkatamkan akan Al-Quran. Sahabat kata, wah, berapa lama nak tunggu ni. Tapi masa sahabat dia memang suka, Nabi baca sedap. Jadi lepas dia sembahyang, sahabat dah tunggu ni, Nabi masuk dalam, Nabi masuk dalam rumah Aisyah. Nabi keluar daripada rumah Aisyah. Sebab rumah dia kan masjid sebelah je, dia nak bawa rumah dia, buka pintu, masuk. Nabi kata, adakah tidak aku beritahu pada kamu semua untuk mengkhatamkan Quran? Sahabat kata, bahkan benarlah, maksudnya betul. Maka Nabi kata, dan Nabi baca kulullah 3 kali je. Nabi baca kulullah 3 kali, lepas tu Nabi bagi tahu kepada para sahabat, fadilat membaca kulullah 3 kali ini menyamai dengan khatam Quran sebuah 30 juz Quran. Oh, maka sahabat daripada hari itu beramallah. Ada sahabat tu tak nak tukar surah lain dah. Sembahyangnya kulullah, rekat pertama kulullah, kedua kulullah. Dia jadi imam lah tu. Sampai ada sahabat lain pula tanya, mengadu dekat Nabi. Bila Nabi, Nabi jumpa dengan sahabat tu, kenapa kamu tak ubah surah lain? Kan Nabi suruh surah, banyak surah Quran. Dia kata, aku cinta kepada surah Ikhlas. Nabi kata, engkau dengan percintaan kau terhadap Ikhlas ni akan dimasukkan ke dalam syurga. Senang ke sahabat ni. Itu amalan dia lah. Jadi kita ambil satu amal yang Allah pandang dia dengan pandang rahmat dari kita lah, walaupun tak banyak. Ya, sebab Nabi kata, afdalu amali adwa muha wa inqal. Sebaik-baik amal dikerjakan secara berterusan walaupun sedikit. Wa inqal walaupun sedikit. Amal banyak tak banyak, puluh tiga kali je pas solat cukup buat sampai mati. Tengok kelebihan dia, Masya Allah. Ada? Ya. Saya nak tanya pasal solat. Seorang perempuan ni dia solat, tapi masa dia sujud dia tumbang tangan dia. Sah atau tak sah? Baik, satu orang sujud, tangan kan jadi kan. Ada orang kuncup, dia buka. Sah ke tak sah? Main ni sah. Jadi waktu yang sebenarnya kita sujud ni, adakah perlu dirapatkan atau direnggangkan? Hendaklah duduk dalam keadaan biasa. Tumbang tangan ni, tumbang. Oh, tangan ni ketiak dia. Ha. Hebat tu, tu pendekar. Pukul dia makro. Semayang dia sah. Selagi mana cukup syarat sujud dia. Syarat sah sujud dia, dahi, telapak tangan, lutut dan juga kaki dia. Nanti mengganggu orang sebelah. Ah, tu jadi makro tu. Kalau mengganggu haram pula. Kita maklumlah pendek. Takkan nak ukur sian dia. Mai ukur tangan saya. Kita mak aku ayalah. Padahal dia tersilap ke apa kan? Selama ni tak ada orang tegur. Lepas ni insya-Allah dia akan tegur. Tak boleh juga. Saya dah tegur dia tak boleh. Pas kemak. Mungkin ada dia failiah dia dah macam tu ni. Dia nak bila badan dia berat ke lengan dia besar ke. Mana kita tahu. Harus dia tu tak jatuh makruh pun. Kenapa tu? Kerana failiah dia dah macam tu, dia masuk kategori yang diuzurkan. Dimaafkan untuk dia, bukan untuk kita. Ya. Lagi? Bulan kelebihan bulan Muharram. Bulan terbesar pada 9 Muharram yang banyak dilakukan oleh orang-orang soleh. Baik, dua hari ini sebenarnya Nabi sabda dalam hadis itu, hari Tasu'a dan juga hari Ashura. Jadi Tasu'a itu 9, Ashura itu 10. Kedua-dua ni ialah hari besar umat Islam. Maksudnya antara kelebihan antara amalan yang Nabi buat pada dua hari ini adalah puasa.
kedua hari ni, bahkan daripada awal lagi. Satu Muharram pun. Cuma yang paling kuatnya hari yang ke-10 Nabi tak pernah tinggalkan puasa. Ya, jadi amalan yang paling agung untuk hari Ashura ni adalah puasa itu sendiri. Puasa itu sendiri paling besar martabat dia selain membanyakkan selawat atas Nabi dan selain daripada memberi makan orang fakir miskin dan mengusap kepala anak yatim. Hari 9 dan 10 duduk sama. Dia tak semestinya hari 10 je. Jadi hari 9 cari anak yatim, bagi makan, berlembut dengan anak yatim, meraihkan anak yatim juga diperbolehkan syarat. Tapi ada orang buat sampai 11, sampai 12, tak apa, ada yang di dalam bulan Muharram. Cuma makna mahsyurnya bagi kita ni beramal dengan 9 dengan 10 Muharram. Tapi 10 ni lebih lagi diharapkan untuk buat majlis ni sambut pada anak-anak yatim, orang fakir miskin dan sebagainya. Jadi kalau anak yatim kena pastikan macam ni. Peruntukan untuk anak yatim jangan disamakan dengan peruntukan orang miskin, tak boleh. Bila sedekah untuk anak yatim, tak boleh beri kepada orang miskin, tak boleh. Kecuali kalau dia tu miskin juga. Dia yatim dan dia miskin, boleh. Tapi kalau dia miskin saja, tak yatim, tak boleh guna peruntukan yang kita cari dana untuk anak yatim ni kepada dia, tak boleh, haram. Anak yatim dia khusus. Walaupun dia kaya, tapi anak yatim dia berhak. Nah, jadi yang ni kena perhatilah. Dan carilah yang benar-benar anak yatim belum melepasi usia 15 tahun. Belum sampai 15. Bagi laki-laki. Kadang-kadang 14 pun laki-laki dah mimpi dah. Tanya dia, awak dah mimpi belum? Dah, aku tepi. Bukan, ini tak masuk anak yatim. Walaupun umurnya baru 14. Apatah lagi perempuan. Umur dia baru 10 tahun. Tapi dah datang hit dah 9 tahun. Dia bukan anak yatim. Dia tak berhak terima sumbangan anak yatim tu. Haram hukum dia. Dan ini pengelola, pengusaha, apa orang yang bertugas dia kena prihatin bab ni. Ini sedikit ke dulu. Dia dah tanya dia, awak anak yatim ke? Haa, bapak saya dah meninggal. Umur baru apa? Baru 13, perempuan. Tanya lagi, dah datang hit belum dia? Dah. Wah, dia ni kita masuk sumbangan miskin. Sumbangan anak yatim tak boleh. Ya, sebelum balik. Kalau dah balik, dia tak yatim dah. Tu dia beza. Allahu a'lam. Tak nak buat anak buah kita, iaitu anak beradik, adik-beradik kita. Boleh? Contoh, contohnya, kita ada anak buah. Anak buah kita tau, bukan anak buah suami. Boleh. Yang tak boleh anak buah suami. Okey, anak buah suami siapa? Suami, dia punya adik-beradik ada anak. Dengan kita panggil mak saudara juga. Perempuan lah. Tapi dia tu haram bersalaman dan bersalam bersentuh dengan kita. Dan aurat dia juga kena jaga. Sebab dia boleh kahwin dengan kita. Sebab dia bukan mahram kita. Dia bukan satu DNA. Dia DNA orang lain. Tapi kita sini, kita punya anak saudara ialah adik-beradik kita. Kita dengan adik-beradik kita haram berkahwin. Anak dia tu, walaupun dengan suami dia, dengan suami dia kita tak boleh. Tapi dengan anak dia boleh. Pakcik ialah pakcik kita lah. Pakcik ni bapa saudara kita. Bapa saudara kita ni adik-beradik mak ke adik-beradik bapa? Adik-beradik bapa, okey. Pakcik kita yang boleh nikahkan kita, dia mahram kita lah. Dia boleh nikahkan kita dan dia pun wajib tanggung kita. Okey, wali lah. Kemudian dia punya anak, ialah kita punya sepupu. Dia tu halal berkahwin. Jaga, tak boleh. Tak boleh salam dengan dia. Dia boleh kahwin dengan kita tapi nak tak berapa digalakkan oleh syar'i. Dia mewarisi satu penyakit tu. Jadi dia akan ada kompilasi problem pada DNA. Nanti dia keluar anak, Down syndrome lah apalah. Balikkan Zafiqah. Wallah, tu kata ulama' lah. Ya. Yeah. Tak tahu boleh sikit apa ni. Kenapa
kanak-kanak lelaki bawah 2 tahun yang najis dia papal, dengan kanak-kanak perempuan tak jadi najis papal yang selain itu. Baik, najis mukhaffafah hanya kepada kanak-kanak lelaki yang belum berusia sampai 2 tahun, yang syarat dia hanya minum susu ibu dia. Tak ada minum benda lain, tak ada makan benda lain. Kalau dah makan nestle, dah makan susu kambing, susu soya, itu semua dah jadi mutawasitah, tak jadi mukhaffafah. Kenapa orang anak perempuan pula walaupun belum usia 2 tahun hanya minum susu ibu dia tapi tak dipanggil mukhaffafah? Dia hanya pada lelaki saja. Itu ialah ketetapan syar'iah. Iaitulah hanya anak laki-laki saja. Anak perempuan tak. Dari lahir dah jadi mutawasitah. Jadi kena ingat tau. Tapi mutawasitah dia tak adalah berat macam mutawasitah kita ni. Tak adalah bau now. Jadi kita nak pakai tisu basah boleh je. Bukan nak bawa dia pergi sembahyang tau. Kalau nak bawa dia pergi sembahyang baru dia pakai air. Sapu je lah macam biasa. Jaga. Cuma kaedah basuhan najis mutawasitah different. Katakan najis dia ada dekat lantai, pakai tisu lap buang najis tu dulu. Macam muntah ya, najis tu kan. Sikit dia buang. Marking dekat mana kawasan tu, spray air mutlak. Sapu tisu lagi, spray lagi. Sampai 3 kali tengok bau dia. Rasa dia ada tak? Rasa dengan lidah tengok. Adalah eh. Masuk rasa dengan jari tak licin dah. Ada bau tak? Ada bau dah. Suci lah. Mudah ya suci kan. Wallahu a'lam. Kalau kajian sains lah. Maksudnya air kencing perempuan akan melalui kantung najis. Air kencing lelaki tak lalu. Wallahualam, nak kena tengok doktor. Tapi mesti ada, syar'i buat mesti ada sebab. Kenapa orang perempuan kuburnya lebih dalam daripada lelaki? Orang perempuan berapa? 7. Orang lelaki 5. Asal apa beza? Manusia juga. Bila dia kaji-kaji kenapa? Tapi kenyataannya kajian daripada sebahagian orang yang menggali kubur lah. Dia kata jenazah wanita ni kalau 5 kaki tu masih boleh bau lagi. Dia kata lah. Bukan saya kata. Sebab saya tak pernah gali kubur. Jadi orang laki-laki walaupun 3 kaki ke bawah tak bau dah. Tu beza dia. Wallah lah. Tapi syar'i memang memang dalam. Tapi sekurang-kurangnya 5 kaki. Sekurang-kurangnya 3 kaki. 3 kaki laki-laki. Jadi 3 kaki. Dia sebenarnya nak syarat nak kubur ni menutupi bau je. Jadi bau tu kajian orang yang biasa menguruskan. Jadi kadang-kadang dia tak sampai 3 kaki pun. Tapi tak bau. Kan negeri Arab dia panas kering kan. Tak ralah. Lagi sekejap dah jumpa. Wallah kajian juga. Kita pun tak pasti. Tapi bagi maklim sama je. Jadi tanam, wajib tanam. Kenapa dia bimbangi ada bau tu? Sebab nanti ada jenis binatang makan. Dia gali. Sebab tu nak kena dalam. Hai. Alhamdulillah, kalau banyak kita dah kemana orang asyik setiap ada miramati kayak ramai ini. Alhamdulillah, ya Allah, takabbal Allah.